Malam ini Om Embo sudah sampai di Desa Promasan. Kebetulan Om Embo tidur di sini nih guys. Ketua RT 7. Alhamdulillah nih, mapnya gokil. Mapnya udah reroute guys, udah nggak bisa nyari jalur. Oke, kita mau gas sampai Desa Promasan, takut keburu gelap. Mantap. Ini khas masakan mana, Bu? Indramayu. Oh, turun dari Sumo Jambi ke Sumoja. Sekarang kita udah sampai di Alas Roban guys. Dulu di sini agak serem ya, tapi tadi jalurnya keren tuh, dari Batang keren banget tuh, ada namanya Hutan Jati Subang. Aduh, Membo mau lewat kanan, mau cobain masuk Alas Roban, tapi nggak usah deh, Membo saya belum pernah lewat sini. Oke, Alas Roban menuju Ungaran, mantap. Ini ada pagar alam, kita foto dulu ya, keren nih. Halo, selamat sore, ketemu lagi Sobat Adventure sama Om Embo. Sekarang kita ada di cagar alam pagar gunung. Kita mau ke Gunung Ungaran, kita mau ke Desa Promasan. Jalurnya keren banget nih tuh. Keren banget ya. Ada monyet guys. Tuh, ada monyet tuh. Masih ada monyet. Gila, banyak banget monyetnya. Keren ya. Halo monkey. Gila, keren banget ya. Banyak banget monyetnya tuh. Tuh, monyet pada kabur tuh. Keren, keren, keren.
cagar alam, pagar gunung, jalur menuju Gunung Ungaran. Kita mau ke desa Promasan. Gila, hutannya masih banyak monyetnya guys, berarti masih asli, keren ya. Ini masih banyak kera guys. Wow, jalurnya buntu guys. Oh, mau bisa tuh masuk ke kanan. Ya, ini suasana kita mau menuju Gunung Ungaran. Sore hari gerimis berkabut. Ini keren banget nih landscape-nya. Juara ya. Tuh, kalian kalau mau duduk-duduk nikmatin, kita ada di mana nih? Ngelimut, kedai pancake Ngelimut. Ngelimut Sky View. Oke, perjalanan masih sekitar 6 kilo guys. Nih, kita mau ke sini nih, ke Gunung Ungaran. Oke, yuk gas lagi. Halo Sobat Adventure, jam 4:30. Om Embo ada di Camping Ground Teh Medini, kaki Gunung Ungaran ya. Alhamdulillah nih, mapnya gokil. Mapnya udah reroute guys, udah nggak bisa nyali jalur. Kalau kalian pakai maps, kalian diarahin di depan, belok kiri itu ada makadam. Jalurnya udah mulai ora umum. Om Embo agak-agak curiga. Alhamdulillah nih, Om Embo ketemu Sobat Adventure nih. Tuh. Om Embo dikasih info guys, katanya jalurnya bukan lewat situ, jadi jangan ikutin map. Kalian nih dari Kebun Teh Medini, belok kiri ya, turun ya. Kiri terus ke kanan, ada perempatan kanan lagi ya. Nah, kalian tinggal ikutin tiang listrik. Patokannya tiang listrik sampai desa terakhir, desa Promasan. Ya. Nah, di sini titik krusial maps-nya nih ya. Jadi kalau udah mulai nggak bener, mendingan nggak usah dimasukin. Kalian tanya warga lokal aja. Gokil guys, jalur diguyur hujan. Kalian pernah nginep? Keren. Oke, kita mau gas sampai desa Promasan. Takut keburu gelap. Mantap. Ini nih, camping ground Kebun Teh. Thank you ya. Nih kalian ketemu solar ke kiri. Kiri turun. Mana? Masih terus apa belok? Kanan. Kanan ya. Bang, ke Promasan. Promasan sini. Ke Promasan. Promasan situ. Sip, thank you. Oke, jadi dari Promasan nih Medina langsung kanan nih. Pokok patokannya nih musola nih.
musola langsung kanan, karena di bawah ada lurus ada kanan juga. Listrik ya, matur suwun ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai masuk naik jalur guys. Oke, dari peta pas 5 kilo, 5 kilo sampai desa Promasan, patokannya ikut yang listrik. Ayo bang, gokil ya 5 kilo ya. Thank you.
Nah guys, Om Embo tadi dari sini nih, kebun teh Medini, terus ini gapura, ada camping ground. Nah ini desanya nih, Desa Promasan. Terus di sini ada candi, ada gua Jepang. Oh, gua Jepang ada dua. Oh, di atas ada helipad. Keren ya. Nah nih, Membo udah sampai guys. Gokil. Jam 5 lewat 15. Kita sampai juga nih. Welcome Desa Wisata Promasan. Alhamdulillah, malam ini Om Embo sudah sampai di Desa Promasan. Kebetulan Om Embo tidur di sini nih guys. Ketua RT 7 Desa Promasan Kendal. Nah, ini rumah PRT-nya nih. Aman, makanan banyak. Kamar mandi, tukar mandi. Masjid, itu ada balai, kalau mau tidur di balai. Nah, itu masjid tuh. Keren. Nih, buat ngopi-ngopi sama teman-teman. Tuh, makanan banyak. Nggak usah khawatir. Om Embo bobo di mana malam ini? Nih, di rumah Pak Rahmat sama Bu Rahmat. Tuh. Ini peralatan Om Embo. Keren kan? Oh, ada dapur. Ini jajan-jajan. Nih banyak anak-anak naik gunung ke Ungaran. Ini di sebelah hampir 30. Jadi kalian bisa nginep. Ini Ungarannya di belakang sini. Besok pagi kita lihat. Ini kamar mandinya. Oke. Om Embo sebenarnya mau nge-camp. Campnya tuh di depan sana, tuh depan sana ada tadi bangsa 2 atau 3, tapi dari jam 4 diguyur hujan gerimis. Jadi Membo malam ini ngecamp di sini dulu ya. Oke, Ungaran mantap. A new place, a new home, for a while let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. A nomad passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Selamat malam ya Kak Ewin sama Om Yudi. Nih Om Embo bikin skoteng. Tuh, skoteng Anyos bikin ya. Kita bawa kompor. Nah, nih, itu di depan sana Gunung Ungaran. Tuh, Anyos kan di atas gunung minum skoteng. Tuh, si koneng. Membo bobo di sini ntar. Anyos. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Panas-panas minum sekoteng di kaki Gunung Ungaran di Desa Promasan. Halo, selamat pagi Sobat Adventure. Ini suasana itu di bawah Desa Promasan, Candi Promasan.
ada 20 kepala keluarga. Yang itu camping groundnya tuh ada hampir 3 tenda. Nah, di situ Gunung Ungaran. View-nya keren banget. Camping ground di Desa Promasan. Om Embo nggak jadi ngecamp di sini soalnya semalam hujan. Itu view depannya tuh keren banget. Ungaran. Gimana semalam tidurnya? Hujan tembus. Oh, flashlightnya tembus. Dinginnya jam berapa dingin? Ya jam 11-12. Tapi enak ya? Mantap. Keren, keren, keren. Tuh musola, ada desanya. Kalian yang bawa mobil juga bisa. Aman, overall aman. Keren. Boleh kenalan Pak dengan Pak siapa? Pak Rahmat ini. Oh, ini berarti yang ketua RT-nya ya? Iya, betul. Desa Candi Promasan ya, Pak? Iya, ikut wilayah Kendal. Oh, Kendal ya. Hiburannya di sini itu, Pak ya. Camping ground. Terus gua Jepang. Gua Jepang ya? Ya, sama kebun teh. Oh, kebun teh. Sejarah gua Jepang gimana sih, Pak? Sejarahnya, Pak? Sejarahnya itu buat sembunyi kegunaannya gua Jepang dulu buat sembunyi dari serangan musuh. Om Embo nginep di rumah Pak RT Desa Promasan. Om Embo lapar, mau minta makan. Kita ke Ibu, Bu Rahmat mana nih? Assalamualaikum. Oh, tinggal ngambil, Pak. Assalamualaikum. Nah, ini dia nih suasana pagi. Om Embo kelaparan, guys. Om Embo mau makan. Katanya langsung ambil aja tuh. Keren ya. Alhamdulillah tuh makanan banyak. Segone Joko Neng di sego. Tuh. Ih, keren, keren, keren. Nasinya, apakah ini nasinya? Kita lihat, guys. Oh, ini air. Ini apa nih? Oh, air, masak air ya. Masih pakai kayu bakar loh. Segone neng dio. Weh, oh, sego rice cooker. Alhamdulillah. Makanya mau yang cari mau makan nasi. Ini nasi baru, Mak. Tapi masaknya di dapur sini. Oh, baru ya. Mateng. Piringnya? Ini di mejikom. Piring neng di, Bu. Ini. Oh, alhamdulillah. Guys, ini kenalin Bu RT. Bu RT, saya numpang makan dulu nih Bu RT ya. Cukup dewe ya. Alhamdulillah, jadi kamu yang anak motor udah enggak usah bawa apa-apaan, bawa aja duit yang banyak. Jajan di sini. Ya. Bawa uang banyak aja. Benar, pokoknya makanan banyak komplit. Oke, makan dulu ya. Oke, Om Embo udah ngambil nih, guys, sarapannya. Keren. Nih kamar mandinya nih, tuh kamar mandi aman, klosetnya jongkok, terus nih tuh buat ngecas aman. Alhamdulillah banyak ini, banyak rider-rider juga, sama banyak-banyak anak gunung. Nih Om Embo, base campnya di sini nih. Kita mau makan, mau jemur-jemur pakaian biar kering, terus kita lanjut. Hari kedua, insya Allah Om Embo mau gas ke Gunung Kelut. Boleh masuk eksplor Jawa Timur.
Di sini ada 20 rumah. Suasananya di perkebunan teh Medini, kaki Gunung Ungaran. Tuh Ungarannya tuh. Kalian di sini bisa trekking ke Ungaran, bisa camping, sama ada gua Jepang. Terus ada curug juga di pas pintu masuknya. Pokoknya keren nih. Ungaran the best. One life. Live it. Time flies so fast, but memories stay forever. Aswin Rambo.